Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bersama menghafal surat Al-Infitar ayat 19 dan Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Teman-teman, silakan disimak dengan baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan diulang-ulang, dilancarkan seperti yang Ibu contohkan ya. Semangat terus. Jazakumullah atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.